Hai semua, kali ini saya bikin pancake ini dengan tambahan buah-buahan dan juga saus coklat. Udah pasti enak banget. Dan cara bikinnya kayak biasa, gampang aja. Ini ada susu dicampur dengan air lemon, diamkan 15 menit. Lalu masukkan 1 butir telur dan pasta vanila. Kemudian gula aduk. Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega yang dilelehkan. Selanjutnya ini ada tepung terigu dengan baking powder, diaduk, kemudian masukkan campuran dari susu dan telur tadi, aduk rata. Kemudian ini kita masak di atas pan-nya, boleh dioles dulu dengan margarin atau enggak juga enggak apa-apa. Lalu setelah matang, ini kita potong-potong strawberry dengan juga pisang, masukkan pancake dan buah-buahannya seperti ini supaya lebih menarik ya moms. Nah selanjutnya ini siap untuk disajikan bersama dengan saus coklat. Ini enak banget, gampang bikin ya, selamat mencoba.